Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Sabit React. Jadi, aku kembali lagi untuk mereaksi Boruto hari ini, episode 220. Jadi setelah sebelumnya itu tentang Boruto, Sasuke, Naruto, dan juga Kawaki sudah kembali ke desa ya, sudah kembali ke Konoha. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengistirahatkan Boruto karena Boruto harus apa ya menguasai karmanya. Jadi jangan sampai Momoshiki itu menguasai Boruto dan menghancurkan desa gitu ya. Itu keputusan yang Shikamaru buat dan akhirnya mempengaruhi performa tim 7 juga dalam menjalankan misi ya. Mereka harus menunda dulu gitu ya. Jadi tim 7 tidak boleh beroperasi menjalankan misi karena salah satu anggotanya harus rehat sejenak gitu ya, kayak yaitu Boruto. Nah, mari kita langsung mulai saja lihat di sini apakah selanjutnya apa tindakan yang akan diambil oleh Boruto dan juga Naruto tentunya sebagai ayah gitu kan ya. Dan dan bagaimana nasibnya. Dan aku rasa sih ini lebih kayak cerita story tambahan ya kalau aku rasa sih. 3 2 1 go. Waktu yang tersisa. Kayaknya sih mereka rapat ini online ya. Rapat kaginya online. Jadi mereka mulai bergerak untuk persiapan untuk itu kode ya. Apa sih persiapan untuk melawan kode gitu. Kalau misalkan tiba-tiba kode muncul di Konoha dan melawan di bumi aja, di bumi sih bukan di Konoha aja. Wedegara. Oke, semua setuju? Oke, jadi para Kage itu menjadi gaya ya, sama seperti saya juga. Oh, bahkan Naruto juga gak mempercayai ternyata. Semoga. Oke, Naruto. Hah? Sepertinya kau tidak mengerti. Oh iya, benar-benar. Terus gimana caranya? Keputusan sulit diambil yang harus diambil oleh Hokage. Sumire. Oh.
Jangan bilang ini perawatan lagi. Oh iya, Amado udah bilang ya mau kerja sama sama ini karena suka ya. Oh, lengan baru buat Kawaki itu. Penasehat. Beralih ke tempat makan. Kenapa Boruto jadi melankolis gitu sih, kayak sedih gitu? Apa karena ketakutan gitu ya, takut karma tiba-tiba muncul lagi? God. 6 bulan. Beberapa pekan. Oh. Naruto harus cepat bertindak ya. Lupa lagi. Oh. Stres Boruto dong. Oh, tiba-tiba musiknya kenapa jadi musik-musik melankolik sih? Ya, kalian aja di berdua yang mau bunuh Boruto, kalian berdua aja dah, nggak usah satu-satu gitu. Nggak enak di ininya. Ya, ilah, ini malah berantem lagi. Oh, di atas patung Hokage. Oh, oke. もし俺が本当にモモシキになっちまったらどうすんだよ。カモの力はね、昔みたいな戦い
Oh, gila sih, so sweet banget. Kayaknya se apa sih seintim ini ya, itu maksudnya. Nasibku ada di tangan ayah. Aku tiba-tiba mengantuk. Oh iya benar. Obat untuk mengurangi kekuatan Byakugan. Oh, tidak etis. Menghentikan trauma masih sepenuhnya. Yaitu aku punya seorang putri. Cuman itu doang alasannya. Minum sekarang nih. Oke, berjalan dengan lancar ya. Oh, sudah resmi jadinya, jadi penasehat. Tapi nggak sampai di situ saja. Ditawarin dong jadi genin.
Ulang nih ujian Chuninnya. Oh, itu kan benar. Penjelasannya 220 dan solusi ya. Jadi bisa dibilang si Amado itu di kalanya sedang murung-murungnya, sedang suasana lagi kacau dan apa ya, lagi rumet pikiran Naruto, Boruto, semua orang di ya pokoknya teman-temannya gitu ya semuanya. Tiba-tiba Amado muncul gitu ya dengan obat bang, supaya intinya tuh ditakuti sama pengguna Byakugan gitu, biar Byakugan itu nggak berfungsi gitu ya. Oke, jadi Amado itu suka banget ya kayaknya last minute gitu ya, selalu menawarkan bantuannya itu di menit-menit terakhir gitu, pilihan terakhir gitu ya. Aku nggak ngerti juga kenapa kayak gitu, tapi yang jelas jadi sekarang aku nggak tahu sih kelanjutan ke depannya bagaimana, dan aku rasa sih mungkin nanti aku nggak tahu sih kapan time skipnya, kapan dan kenapa bisa terjadi, bisa episode 1 itu bisa terjadi, aku nggak ngerti juga. Waktu pas yang Kawaki sama Boruto di patung Naruto itu sedang bertarung, aku juga nggak tahu sih itu kenapa, tapi aku yakin sih itu pasti ada sesuatu terjadi di time skipnya mereka sih ya kalau kata aku. Ya kita lihat saja lah ya, ini tuh istilahnya kayak canon gitu ya, menuju time skipnya itu lebih kayaknya lebih banyak canon gitu bukan sih ceritanya. Oke, paling segitu aja sih reaksi aku terhadap Boruto Naruto Next Generation episode 220. Kita akan lanjut untuk episode selanjutnya di minggu depan. Karena aku sudah tidak sabar. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share dan juga subscribe. Kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap Boruto ini, aku akan lanjut terus tentunya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.